Ya, oke. Kali ini kita akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara mengubah icon grafik yang ada pada remote kesayangan kita, FlySky FNC6. Ya, contoh ikon grafiknya adalah seperti ini, seperti tampilan di sini. Gambar pesawat menjadi quadcopter. Terus seperti di sini ya. Biasanya di sini sistem itu gambarnya adalah remote. Sedangkan di sini gambarnya seperti yang ini. Nah, ini kita ganti di sini. Anda juga bisa mengganti tampilan-tampilan yang lain selain di sini. Ini hanya contoh saja. Oke, check it out. Ya, instruksinya adalah sebagai berikut. Kita buka dulu browser. Ya, kemudian di address kita ketikkan FSI6mod. Ya, kita ambil yang dari GitHub ya, Fanbone Jungle. Kita buka. Kemudian kita cari di sini untuk filenya github.com/gba07/flysky/release. Kemudian kita cari di versi 1.6.3. Kita ambil fw.gfx.editor.zip, kita download, kita juga cari filenya. Kita ambil yang paling terbaru, di sini ada 1.75 ya versinya dari GBA667. Saya mengambil yang paling atas sendiri, yaitu 1.75.zip. Kita download juga. Oke, di sini saya sudah punya filenya 1.75 dan programnya FB Editor. Ada juga saya kasih sedikit contoh di sini, ada gambar untuk nanti di menu functionnya dan menu sistemnya. Pertama kita ekstrak dulu ke folder. Oh, yang 1.75 juga kita ekstrak dulu. Oke, kemudian kita jadikan satu di satu dalam gambar di sini. Ada dua filenya. Kita ambil. Kita paste di sini. Efek editor dan quad untuk 1.75 juga kita pastekan semuanya, filenya ke sini kita jadikan satu. Kemudian kita buka programnya Efek Editor. Di sini untuk pengupdateannya menggunakan Win64, pakai FlySky Updater Win64X, Win64.exe, sedangkan untuk 32 menggunakan FlySky Updater .bin versi 1.75. Sedangkan untuk filenya, jika Anda menggunakan SWE, sudah upgrade SWE, silakan menggunakan FSI6 SWE Updater. Kalau Anda belum update SWE-nya atau masih standar, Anda bisa menggunakan FSI6 Updater 01 di sini, 01.13.12.08. Oke, kita buka filenya GFX Editor. Ya, di sini. Oke, setelah kita buka di sini GFX Editor, tampilannya seperti ini. Di atas judulnya adalah FlySky E6 Editor. Oke, mulai kita buka firmware-nya. Di sini karena saya menggunakan
switch A ya, jadi saya menggunakan FSI 6 SW updater. Kalau Anda tidak mempergunakan switch A, Anda bisa mengambil yang satunya. Saya open. Oke, di bawahnya ada grafik, address, size, dan replace shape ya. Oke, kita bisa memilih di sini grafiknya untuk kita ganti. Nah, kita tinggal pilih di sini. Tentunya di bawah, di belakangnya sudah ada ukurannya. Jadi kalau Anda misalnya mau mengganti tampilan FS, ya di sini agak rusak ya di software firmware terbaru ini. Ukurannya adalah 82x15, jadi nanti silahkan cari gambar sendiri, edit di Adobe Photoshop, pilih gambarnya, dan kemudian cropping menjadi 82x15. Di bawahnya size-nya 82x15. Contoh di sini gambar pesawat mau saya ganti dengan gambar yang agak sedikit keren ya, drone ya. Oke, gambarnya di sini sudah bawah. Sudah tampil gambarnya drone, kita ganti. Di atas masih gambar pesawat ya, kita ganti, kita replace. Oke, sekarang sudah berganti. Kemudian kita pilih lagi yang lainnya. Anda bisa pilih sesuka hati apa saja yang mau diganti di sini. Nah, di sini saya mau ganti tulisan gambar menu dan function dan sistemnya, mau saya ganti. Saya pilih function-nya, gambarnya seperti ini, function. Function dari gambar remote saya ganti dengan seperti ini, replace. Kemudian yang lainnya, ya ini sistem ya, sistem saya mau ganti gambarnya dengan sistem di sini, ya. Replace ya. Kalau sudah selesai penggantian gambarnya di sini, grafiknya, kemudian pilih save. Memang tidak kelihatan, tapi di folder tersebut nanti akan ada pertambahan satu buah file sama dengan bin, belakangnya ada tulisan edit. Nah, di sini kita saya menggunakan FSI 6 SW updater 01131205. Sedangkan untuk file clone-nya di sini adalah FSI 6 SW updater 01131205edit.bin. Jadi kita sudah punya file baru. Nah, firmware bin ini yang nanti akan kita masukkan ke remote kita. Oke, langkah terakhir adalah memasukkan firmware tadi ke remote kesayangan kita. Kita tancapkan kabelnya dulu. Ya, kita sudah menancapkan kabelnya. Sekarang kita menuju ke mode update firmware.
Iya, dengan menekan tombol trim yang kiri ke bawah dan ke kanan sambil dihidupkan remote-nya. Remote tidak hidup, tapi dia siap menerima update dari komputer. Kita buka filenya. Karena saya menggunakan Windows 64, saya memakai FlySky Updater Win64. Ya, di sini firmware image-nya ada 3. Yang terakhir yang menggunakan edit yang saya pakai. Di sini tekan enter. Serialnya ada 2. Ini adalah serial dari yang untuk ke remote saya pilih. Ya, ini adalah tampilan pada saat remote sudah diganti firmware-nya. Kita menggunakan firmware versi, kita lihat dulu. Ya, firmware-nya versinya 1.7.5 ya. Ya, apa yang terjadi di sini? Kita sudah bisa mengganti tampilannya. Menu juga di sini sudah berganti. Terus apa sedikit informasi apa yang terjadi di 1.7.5? Salah satunya adalah out channelnya di sini sudah berkumpul jadi satu. Ya biasanya yang 11-14 ada di ekstra, tapi di sini di 1.7.5 sudah berkumpul jadi satu di bagian out channel. Oke, sekian dari saya. Comment, like, and subscribe. Terima kasih.